Bedanya dia udah punya anak. Tiga bayar. Iya. Boleh jep jep. Ini katanya nomor satu. Ini nomor dua nih botol. Sebelum saya terusin, kita doain biar dapat jodoh lagi. Amin. Mau yang tinggi sama pendek nih. Kalau pendek lagi ntar anaknya kayak curug. Mendingnya yang tinggi, Bib. Tingginya model kayak siapa? Kalau artis? Hah? Artis kayak siapa? Kayak siapa? Elison Gege! Kita doain, Daos. Antum namanya Pak Daos. Mini apa? Mono? Mini. Enggak mono ya? Enggak. Ini aja ya, Tete. Ini mamanya. Ah, aku bisa aja. Begini-begini pegang ratusan juta. Kita doain biar Allah Ta'ala gampangin jodohnya. Luasin rezekinya. Lancarin apa cita-citanya. Jadi artis yang abadi. Dijauhin dari fitnah, dijauhin dari godaan orang, berkah selamat, mesti jadi anggota Majelis Nurul Mustofa. Siap? Insya Allah siap. Coba kasih nasihat. Aduh, yang nasihatin kecil, yang dengerin gede-gede. Gimana urusannya, Pik? Repot urusan nih. Sebelumnya harus mau salam dulu terlebih dahulu, karena salam itu doa. Betul ya, Habib ya? Iya. Karena ada hadisnya, assalamu qabla kalam. Katanya begitu. Ucapan salam sebelum berbicara ini deh. Alhamdulillah. Ah, benar juga. Padahal tadi baru kemarin sore. Iya, bisa begitu. Jadi kita semua salam terlebih dahulu ya. Salam adalah doa. Iya. Yeah. Iya, doa menjawab hukum wajib. Yang memberi salam hukum sunnah. Iya. Yeah. Iya, jadi Daus mau yang ada di sini nih semuanya tanpa terkecuali jawab salam Daus, ya? Yeah? Iya. Yeah. Yeah. Karena doa. Iya. Yeah. Dia ngasih tahu ngetin. Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat sunnah dapat wajib dapat. Ada guru lho, guru sepuh di belakangnya sepuh, kali ini guru. Iya, alhamdulillah, ya Rabbul Alamin, alhamdulillah, sekarang orang murid di Dewatin. Aduh, Habib ngerjain. Oma apa itu? Apa apa? Alhamdulillah. Anak umur berapa? Anak umur 5 tahun. Evander Haikal Firdaus. Ya, kita belum. Alhamdulillah. Bapaknya yang belum. Senang banget lo. Alhamdulillah. Oke. Sekarang. Ngapa ya, Bib Mus? Ada timbalannya. Oh, ada timbalannya. Kita panggil timbalannya. Tepuk tangan ada timbalannya. Nah, ini nggak pantas. Udah biarin yang ini masuk. Yang ini masuk kelas sama dia. Beda Bang Yadi.
Ini kan kecil bentuknya doang. Eh, ada Suryadi, Sat. Jadi sembako, Us. Ya kan di KTP-nya si Suryadi Ishak. Ya jangan lengkap-lengkap. Biar disamperin sama Ambon. Aja lu. Lu kata gua nunggak motor. Gua ga nunggak, emang ga bayar semuanya. Bisa gajah sih. Bisa aja. Lu jangan berjanda aja. Berjanda, kamu jadi berjanda. Kita yang merasa tersungging, berjanda. Tersinggung. Sembayangan. Sembayangan! Kamu jadi sembayangan. Bibir lu dijahit. Gua dijahit, lu dioperas. Emangnya lepis. Bibir pikulung lagi ke Tanah Abang. Assalamualaikum, abang-abang. Adik-adik. Bibir pikulung lagi pakai konde. Assalamualaikum, adik-adik. Waalaikumsalam. Ibu-ibu di belakang. Bibir pikulung lagi pakai kerudung abu-abu. Assalamualaikum, ibu-ibu. Nenek-nenek pojokan sebelah sono, no. Salamin juga. Itu nenek-nenek apa nenek gayu? Ini kurang let, gak boleh. Ini anak muda semua, nenek-nenek ada. Ada lah. Ngaji mah gak mandang usia, siapa aja boleh ngaji. Iya lah. Bukan apa-apa, Us, kalau nenek-nenek ada ngerusak pemandang. Maksudnya gimana? Ya nenek-nenek sekarang udah pada metik. Maksudnya metik? Ya, Pario kan gak ada metik, gak ada gini. Emangnya motor Pario? Gak boleh gitu, Bang. Bibir dikulum lagi ngobrol sama kenek. Assalamualaikum, nenek-nenek. Iya kan? Pak Hansip. Bibir dikulum lagi ngomong sip. Assalamualaikum, Pak Hansip. Pak Polisi. Bibir dikulum lagi makan dua sisi. Assalamualaikum, Bapak Polisi. Bapak Salpo Pepe. Us, bisa gak Us sekalian? Bisa gak? Gue lempar ya. Lempar lu gampang, Us, kayak pion catur. Jangan dong. Ntar kalau gak usah duit, brok. Ngiyo. Lu mah malah dibawa ke rumah sakit, orang dikira jarum suntik. Semuanya yang hadir di sebelah kanan, semuanya yang hadir juga di sebelah kiri, yang di tengah, insya Allah malam ini akan dipanggil yang maha kuat. Bukan dipanggil maha kuasa. Oh, kita bertiga semuanya ada di Monas. Begitu arti. Kenapa lu kesel? Bikin emosi yang gue banting. Itu lu bisa bahasa Indonesia. Oh, emang gak bisa ngomong bahasa Indonesia. Itu bisa. Contoh. Makanya belajar bahasa Hongkong sama Oe. Supaya gak ditangkep. Halo? Woy. Diglodok, Oe ditangkep. Kalau misalnya bahasa Cina-nya apa? Kalau misalnya kalau bumbu dapur. Ah, bumbu dapur gampang. Apa itu? Mecin. Ini banyak kan makan mecin nih. Ah, kejaman now. Jadi duda 5 tahun. Udah jadi odol. Eh, jangan. Sembarang lu nih. Giginya. Ini ya, peserta Pildacil loh. Ih, keren. Pildacil. Pemilihan dari cilik. Pemilihan duda cilik. Alhamdulillah. Ini kita kasih tahu ke teman-teman semuanya, kalau kamera nyorot muka senyum ya. Ini tayangnya di Indomaret yang Alfamart. Itu CCTV bukannya TV. Gimana sih? Tadi Habib bilang. Ya Habib Hasan. Katanya guru kita Habib Hasan bahwa Daus tadi ya didoain supaya dapat jodoh. Iya. Amin. Amin. Tapi memang Bapak Ibu dan hadirin semua, Daus ini memang paling oke kalau jadi mantu. Karena apa? Semuanya serba irit. Kalau kita yang normal mandi di kamar mandi dengan banyak air, harganya mahal. Ya. Tapi Daus ini cukup dikobokan pecel lele sudah bisa. Irit orangnya. Tidur juga demikian. Daus ini tidak perlu tempat tidur yang besar karena mahal. Maklum, kita ekonomi lagi lemah. Sekarang, Daus ini tidur.